Ada hidden gem lagi di Bogor nih, dan lokasinya itu persis di bawah Gunung Batu. Untuk menuju ke sana itu lumayan jalannya ekstrim dan berkelok-kelok, tapi semua terbayar dengan keindahan. Yuk simak videonya sampai akhir ya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Teman-teman, kalau ngomongin Bogor itu emang luas ya, ternyata bukan sekedar kota Bogor aja, dan alun-alun Bogor dan sekitarnya. Dan ternyata kalau kita ngomongin Kabupaten Bogor, kita akan menuju ke daerah Jonggol. Dan di sini itu ada sebuah hidden gem atau sebuah kafe yang lagi viral saat ini ya, karena keindahannya. Dan tepat lokasinya itu ada tepat di bawah Gunung Batu, dan itu menjadi pesona tersendiri. Nama kafenya itu cukup unik juga ya, menjadi mengingatkan kita kepada zaman Belanda dulu ya, yaitu Kafe Ki Demang. Dan ini saya lagi OTW ke sana. Nah, ini kita lihat sudah ada kelihatan Gunung Batunya, sebentar lagi kita sampai. Alhamdulillah, setelah perjalanan selama kurang lebih 2 jam dari tempat tinggal saya di Cibinong, akhirnya sampai ke Ki Demang Kafe ini ya teman-teman. Sebagai informasi untuk kondisi jalan menuju Ki Demang Kafe ini, namanya juga di pegunungan ya, jadi jalannya itu naik turun dan mungkin agak sempit juga ya. Baiklah, kita mulai melihat lahan parkir yang ada di Ki Demang ini. Dan ini adalah lahan parkir yang ada di Ki Demang Kafe ini ya teman-teman, dan cukup luas, bisa menampung banyak motor dan juga mobil. Sekarang kita langsung saja masuk ke kafenya ya teman-teman. Begitu masuk, kita akan menemukan meja kasir di sebelah kanan pintu masuk. Jadi kita akan langsung order di sini. Namun kita hanya akan dikasih kertas menunya dan harganya, dan kita bisa order dengan santai sambil duduk ya teman-teman. Nah, di Kafe Ki Demang ini ada backsoundnya teman-teman. Jadi backsoundnya itu lagu Suling Sunda. Ini adalah daftar menu dan harga yang ada di Ki Demang Kafe. Dan untuk masalah harga itu cukup terjangkau teman-teman. Setelah menulis daftar pesanan, kita akan berjalan menuju ke ruangan bawah. Karena spot menarik yang ada di Ki Demang Kafe ini ada di bagian bawah. Nah, untuk tempat duduk di bagian bawah ini ada berupa lesehan ya teman-teman, yang terdiri dari dua undak. Undak atas dan undak bawah. Sementara kalau yang undak bawah itu alasnya karpet rumput. Di sini juga disediakan playground untuk anak-anak dengan mainan seadanya. Kita melangkah lebih bawah lagi, di sini ada tempat duduk dari tembok. Juga disediakan meja untuk tempat menaruh makanan atau minuman. Dan inilah dia spot utama dari Ki Demang Kafe ini. Itu kalau menurut saya. Tempat duduknya yang unik, yang terbuat dari kaleng drum yang dimodifikasi sedemikian rupa, menjadi ciri khas dari Ki Demang Kafe ini. Ini backsound Suling Sundanya sengaja tidak saya senyapkan ya teman-teman, supaya teman-teman yang menonton video ini berasa sekali suasana Ki Demang Kafe-nya. Ini suasana bawahnya masih sepi ya teman-teman, karena mungkin masih siang, masih tengah hari, jadi masih terasa panas terik. Ini di bagian paling ujung ada tempat duduk yang terbuat dari tembok.
Nah, sebagai kafe pada umumnya, di Kidemang ini juga ada live musiknya. Sekarang kita icip-icip menu yang ada di Kidemang Cafe ini. Ini adalah beberapa makanan yang kami pesan. Ada tempe mendoan, ada pisol, ada ikan cobek, ada juga ayam bumbu ireng, dan kemudian ada juga paket nasi liwet. Untuk paket nasi liwetnya itu harganya Rp45.000. Ini ada pisol, ini adalah ikan bumbu cobek. Ini paket nasi liwet lengkap dengan jengkolnya. Sementara yang nasinya dibungkus daun pisang ini adalah paket ayam bumbu ireng atau sambal ireng. Dan ini ada tempe mendoan. Selesai makan, kami belum beranjak untuk pulang. Sejenak kami menikmati dulu live musik. Oh iya, tidak ketinggalan, di Kidemang Cafe ini juga dilengkapi dengan fasilitas toilet dan juga musola. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu review saya tentang Kidemang Cafe yang ada di daerah Gunung Batu, Jonggol. Semoga menjadi inspirasi kalian untuk tempat healing ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video Dini Pip yang berikutnya.